Ya, terima kasih Tuan Ketua. Adakah yang berhormat ada menjelaskan antara sebab-sebab bahawa kaum bukan bumi Melayu mahu menyertai sektor awam oleh kerana bahawa mereka rasa antara lain naik pangkat tak begitu cepat, pendapatan mereka tak begitu banyak. Bukankah ini sebenarnya bukan sebab-sebab yang tulen? Naik pangkat tak berapa cepat. Ialah naik pangkat tak berapa cepat apabila banding dengan kohort-kohort yang sama. Mereka yang menyertai public service yang sama, bila banding tidak adalah itu peluang yang sama. Bukankah ini satu jenis diskriminasi, satu jenis pemangsaan mereka? Semua pun mereka adalah merit, adalah kebolehan. Dan bahawa bukankah setiap kali kita ini perkara bukan satu perkara baru. Saya beberapa kali bangkit perkara ini dan setiap kali 10 tahun dahulu, selepas itu 50 tahun dahulu, setiap kali kita bangkit, jaminan diberi ialah bahawa usaha akan diambil supaya ketidakseimbangan ini akan dibetulkan. Tetapi setiap tahun komposisi kaum dalam public sektor lebih teruk. Semacam sekarang adalah kaum orang Melayu 78.2%, kaum Cina 5.8%, kaum India 4%, yang teruk sekali komposisi kaum Cina dan kaum India dalam public sector. Tak pernah begitu rendah. Pra NEP, sebelum NEP, kaum peratusan kaum India dalam public sector 7+0.4%. Sekarang 4%. Peratusan kaum Cina 20.2% tahun 71. Sekarang 5.8%. Mana boleh kata bahawa tidak ada kemerosotan? Bukankah setiap tahun lebih worse? Bukankah ini membayangkan satu Malaysia gagal oleh kerana kerajaan, bukan satu Malaysia kerajaan. One Malaysia government. Itulah pegagal. Look, even worse than satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Apa tindakan yang realistik diambil supaya semua yang layak akan diambil kerja? Sekarang tahu, kita tahu bahawa bukan semua pemohon-pemohon yang layak tidak ambil kerja dalam perkhidmatan awam. Kenapa ini tidak akan dilaksanakan? Yang langkah yang pertama. Yang kedua adalah langkah-langkah yang drastik supaya kita ada satu Malaysia government service, satu Malaysia government. Dan bukan cakap satu Malaysia, tetapi government pun bukan satu Malaysia. Itulah masalah yang berhormat. Tadi saya telah bagi keterangan begitu lanjut sekali, begitu terperinci. Tapi yang berhormat tak masuk lagi. Saya tadi beritahu bahawa dunia hari ini bukan macam dunia semasa NEP. Sekarang kita dapat melihat pasaran kita telah terbuka. Dunia ini telah menjadi sebuah dunia yang lain semenjak globalisasi ini. Oleh demikian, bila peluang begitu banyak meluas, begitu banyak, memang pemudi-pemuda, tak kira sama ada kaum bumi putera atau tidak, akan menyertai yang lebih lumayan. So jika pemuda-pemudi bukan bumi putera rasa bahawa sektor swasta mempunyai peluang yang lebih baik, lebih lumayan, cepat lagi nak naik pangkat, mau dapat gaji lebih tinggi cepat, memang mereka ni akan pergi. Tetapi walau bagaimanapun, kerajaan akan cuba untuk menutupkan segala kelemahan. Segala kelemahan supaya masih galakkan, diteruskan untuk menggalak kaum bukan bumi putera, pemuda, pemudi, untuk menyertai sektor kerajaan. Jelas. Saya bagi satu misalan yang umat. Saya tahu sebab masa itu saya ada di Kementerian Dalam Negeri tahun 2000. Tahun 2000 hingga tahun 2002. Masa itu menteri kementerian telah pun kata kita kena mengadakan satu exercise nak cari lebih ramai.
supaya pemudi, pemuda-pemudi bukan bumi putera apa ni menyertai polis diraja Malaysia. Saya pun dipanggil untuk nak pergi carilah. So macam mana saya nak cari? Saya pun melalui setiap persatuan di Malaysia. Kita buat iklan di surat khabar bahasa Mandarin supaya lebih ramai bukan bumi putera, khususnya Cina, ya, kaum Cina, pemuda-pemudi tampil ke hadapan. Memang ada, tapi tak banyak. Bila dia orang masuk, kalau tak banyak, lepas dia orang buat interview, lepas tu dia orang buat fizikal punya apa periksaan, tinggal separuh. Itu separuh pun nasib baik kita ada. So bila kita sentiasa nak buat macam itu, masih nampak dia punya result, hakikat dia masih tidak begitu banyak berubah. Tapi di bawah gagasan satu Malaysia, saya dipahamkan semua kementerian akan mencuba supaya ianya dapat pada suatu hari kelak mencerminkan hakikat masyarakat majmuk di Malaysia.